Oke, di sini saya dengan Mas Bambang, guys. Dia adalah pawang gagak. Dia bisa mendatangkan beribu-ribu gagak, bahkan berjuta-juta gagak, guys. Nah, ini, guys. Halo, guys. Ini saya nemuin pawang gagak, guys. Ini pawang gagak, Mas. Ini ritual apa, Mas, nih yang dilaksanain ini, Mas? Ritual gagak dan minta nomor kan. Oh, iya, Mas. Ini gagak ini liar ya, Mas, ya? Apa ini peliharaan, Mas? Ini liar, boleh memanggil gagak beribu-ribu gagak. Wah, lihat, guys. Ini lihat, guys. Ini di atas saya nih gagak, guys. Nah, lihat, guys. Dia woi, banyak banget, guys. Ini mencari kawannya nih, guys, ya, di sini. Nah, ini. Ini pawang gagak. Pawang gagak. Mas, namanya Mas siapa, Mas, namanya? Mas Bambang, ya. Mas Bambang from mana, Mas? Dari mana, Mas? Dari kota Surabaya. Dari kota Surabaya, Mas. Oke, di sini saya dengan Mas Bambang, guys. Dia adalah pawang gagak. Dia bisa mendatangkan beribu-ribu gagak, bahkan berjuta-juta gagak, guys. Nah, ini, guys. Nah, sobat sendiri bisa saksikan sendiri. Ah, tuh. Ah. Oh, iya, Bang. Oh, banyak, Bang. Beribu-ribu gagak dia akan wah, itu, guys. Oh, guys, ini burung gagak di sini ini masih terbilang banyak ya, guys. Bukan kayak di negara-negara Indonesia gagak itu sudah punah, tapi di sini gagak tuh banyak, guys. Nah, tuh, lihat, guys. Ini pawang ini namanya Mas Musti dari kota Tulungagung. Nah, ini, guys. Ini pawang gagak. Mas, coba dipanggil lagi gimana? Bisa nggak, Mas? Oh, ini, guys. Ini pawang gagak, guys, ya. Oh, itu di atas sana ramai. Dia ada beratus-ratus gagak. Jadi, dia terbangan di atas kepala pawang nih, guys. Nah, ini, guys. Mas, Mas, boleh kesana sedikit, Mas? Ah, oke. Lagi, Mas. Lagi, Mas. Biar penampakannya tuh. Wah, ini, guys. Nah, guys. Ini memanggil gagak, guys. Tuh, lihat, guys, sendiri ya. Di atas sana gagaknya banyak sekali. Dan ini adalah pawang-pawangnya gagak, guys. Ini bisa dipanggil untuk pawang gagak, namanya Mas Mudi, ya. Mas Mudi pawang gagak. Mas, ini bisa buat beli nombor, Mas. Sudah. Lagi? Kalau dipotong dagingnya dimakan. Nah. Boleh dapat nomor foto gagak. Insya Allah. Kira-kira besok ini keluarnya berapa, Mas? Tapi kira-kira Mas Pawang sendiri ini berani nggak memakan, memotong gagak nih? Kalau tak berani memotong gagak, Mas. Lah, berani ya, Mas, ya? Ini harus ada ritual-ritualnya sendiri ya, Mas, ya? Oke. Ini tadi kok bisa dipegang ini gimana, Mas? Saya panggil. Namanya John ini. John gagak. John gagak. Oke. Hari-hari kayak ini juga panggil namanya John langsung ke situ, ya. Oh iya, benar. Ini kira-kira ini diam. Namanya John nih, laki-laki ke perempuan nih, Bos? Saya tengok dulu. Silitnya gimana? Perempuan. Perempuan. Ini guys. Silitnya merah. Silit merah itu perempuan. Perempuan. Ini guys nih, gagak nih, guys. Perempuan. Ini gagak kalau di Indonesia ini langka, Mas, ya. Enggak ada gagak. Tapi kalau di sini banyak, Mas. Banyak. Nah, ini, guys. Boleh terbang. Itu masih oke, okay, guys, ya. Di itu yang di tiang listrik sana itu ada 100 ekor di sana. Dan di tower sana juga ada, Mas. Sana juga ada kurang lebih dalam 100 ekor. Jadi ini, nah, ini, guys.
suruh bunyi, suruh bunyi. Suruh bunyi, suruh bunyi. Nah, ini kan. Ha, tuh. Wah, keren guys, keren guys. Wah. Ini guys, ini guys. Gagak kan? Ganas. Real, ini real gagak ya guys. Real gagak nih guys. Ganas nih. Ini dengan pawang Mosdi dari Kota Tulungagung guys. Ganas nih. Aduh, besok ini kira-kira keluarnya nomor berapa nih mas? Ini belum tahu keluarnya. Oh, belum tahu gimana mas? Baru dipotong nanti. Baru keluar ya. Nanti nanti nomornya itu keluar dari mana mas? Dari buntut ini mas. Buntutnya mas ya. Ini lapar lah ini. Makannya sate gulai. Sate gulai ya. Gulai sate. Ayam. Ayam penyet. Penyet. Nah, ini baru mau ini ayam penyet. Yuk guys, teman-temannya tuh guys. Teman-temannya pada datang guys. Ini guys. Teman-temannya pada datang ya. Tuh. Itu yang di tiang listrik sana guys. Itu. Oh, itu ada dalam 30 ekor dan di bangunan sana juga ada dalam 30 ekor. Nah, ini di sana tuh guys ya. Nah, tuh nah, lihat-lihat sampai terbang. Dia sudah jinak dengan ini pawangnya guys. Nah, ini pawangnya sampai terbang dah. Lihat, saya mau terbang, dia akan terbang mas. Tapi ini sudah tak bisa terbang lagi mana mas? Kalau saya bunyi terbang, dia terbang sendiri nanti. Oh iya kak? Kalau saya suruh terbang. Kalau saya suruh berhenti ini. Oh. Kalau saya terbang itu langsung terbang. Terbang ya? Kalau berdiri duduk saja. Kalau ngomong-ngomong di belakang ketelean gimana? Ketelean memang udah biasa ketelean. Aduh, ini guys, ini namanya mendatangkan gagak guys, mendatangkan gagak. Nah, sudah tak boleh gagak, ini kepenatan gagaknya guys. Ini lihat, temennya seperti datang guys. Ya. Nah, ini tuh lihat. Sudah ngamuk ayaknya ya. Nah, ini guys, tuh guys. Nah, ini bisa di apa kurung aja sana. Nanti dia kasih biar dia ambil kalau dia sudah kasih nomor. Itu di sayapnya ada numbunya, gua tak tahu ya, selak sih kek nomornya sini ya. Belum keluar nomornya. Oke, simpan dulu. Saya simpan, nanti ada apa-apa call saya. Oke, yuk, assalamualaikum. Oke guys, ini barusan saya interview dengan Bomo ya, dengan Bomo tukang pawang gagak. Wah, ini guys, gagak di sini ramai banget, banyak banget ya. Oke, cukup sampai di sini dulu vlog hari ini. Semoga sobat semuanya bisa terhibur dengan adanya pawang gagak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.